hari yang indah. Iseng aja karena aku gabut. Ya iyalah bintang 3 karena kan aku nggak pengen yae. Cing, Biona C13. Pokoknya apapun yang terbaik sih yang dikasih sama MiHoYo. Maksudnya dikasih sama MiHoYo itu adalah halo. Halo, teman-teman. Assalamualaikum. Welcome back to Voya Gaming. It's been a while. Enggak tahu udah berapa lama ya. Udah sebulan. Oke, malam ini long time no see. I know. Bahkan banyak dari kalian yang sering banget nanyain ke aku. Kayak sejujurnya banget kemarin tuh aku belum terlalu termotivasi untuk Genshin. Tapi hari ini kalian mungkin akan kayak, ya kalian hari ini akan banyak membantu aku untuk stream. Alright, selain itu kita punya agenda penting. Kita punya agenda penting malam ini yaitu akan menggacha Yae Miko. Yang sebenarnya aku sempat baca sekelibet gitu, banyak komplain ya. Cuman kalau aku belum menggunakannya sendiri atau mencobanya sendiri, aku tidak mau komplain apa-apa. Karena yang pasti desainnya adalah yang cantik ya. Jadi tidak ada komplain soal desain. Rate off apa rate on? Sayang sekali teman-temanku, aku berada di posisi rate off. Sebenarnya ya guys, aku tuh rate off kan nih, bukan di posisi yang ingin memaksakan diri gitu untuk Yae Miko. Jadi kalau misalnya ntar aku tidak mendapatkan beliau, ya aku akan ya udah gitu. Toh abis ini Raiden Shogun bergerak ke arah sini kaget. Udah lihat-lihat Ayato, kayaknya bakal jadi karakter yang husbubble dan OP. Aku tahu, aku udah lihat. Kemarin kan sempet live stream ya Genshin. Terus tuh kayak ada trailer-trailernya gitu kan. Terus ada Hayato. Eh ini gimana sih? Ini dia yang kata aku ada dalam air. Gimana ada caranya nih? Satu lagi sumpah. Aku bahkan belum kebuka anchor. Yes, kebuka dulu langsung Enkanomia aku. Ternyata tidak sulit yang aku kira ya. Kadang emang rasa malas tuh menutupi apa yang sebenarnya tidak terlalu sulit gitu. Aku udah gedeg-degan anjrot. Wah, giliran mau gacha aja headset aku berulah. Kita cek riwayat dulu tentang PT kita. Gacha Yae Miko, rate off di depan viewers, menang rate off ya. Oke, pokoknya apapun yang terbaik sih yang dikasih sama MiHoYo. Maksudnya yang dikasih sama MiHoYo itu adalah cara yang emang harus dimaksimalkan potensinya. Bismillah. Aman. Cing! Biona C13. 40-an piti. Official C18. Gak apa-apa. Not complaining. Yeah, Miko pulang nih pas abis ini. Abis ini pulang sih. Gacha satu-satu aja. Oh iya gitu. Gacha satu-satu nih guys. Pul satu-satu. Oke. Kaget gue. Kia, aku ulang tahun ucapin dong. Selamat ulang tahun Bang Mono. All the best. Semoga kekuatan Thrilling Tales of Dragon Slayer selalu ada di Bang Mono. Rugi satu-satu. Ya Emona gas. Gas 10. Hah? Terus aku satu-satu atau 10 nih? Woi, aku deg-degan. Kan semoga dapat ke King Amin. Biar bukan gua aja yang dapat ke King. Enggak, aku enggak mau baca. Enggak, aku enggak baca apa. Ya Miko mau bergabung.
10 aja double. Ayo udah, ya udah. Ya udah kali ini kita coba jalan yang beda gak sih? Dari kemarin aku 10-10 terus. Siapa tahu kali ini 1-1 aku hoki gak sih? Iya kan? Pastilah. Ya Allah, biru lagi, biru gak jelas. Oke, pokoknya apapun yang terbaik sih yang dikasih sama MiHoYo. Maksudnya yang dikasih sama MiHoYo itu adalah cara yang emang harus dimaksimalkan potensinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terlihat sangat bahagia, Rateon Ayatogas. Yeay! Tapi emang sengaja banget aku red off tuh supaya aku bisa ngincar Ayato dan juga Raiden Shogun kan. Ya, tapi ini aku bukan mau gacha lagi, bukan tiba-tiba buat dapetin Yae ya. Bukan, aku iseng aja karena aku gabut. Ya iyalah bintang 3, karena kan aku gak pengen Yae. Jadinya malah jangan dikasih Yae, kan? Thank you MiHoYo, makasih banyak ya. Makasih banyak udah retonin aku. Lihat aja, besok live stream tiba-tiba ada Yae. Enggak. Siapa bilang orang aku nyimpen buat ini? Buat Shogun. Kaget gue. Tutorial menghibur diri, Kak. Tutorial menghibur diri tuh gimana? Aku emang terhibur banget dan bersyukur banget. Aku emang cinta banget sama Jin Sarangheo Anemo Supremacy. Wah ilah, kenapa ada beginian sih? Males aku berantem. Jalan pelan-pelan. Wah, ketahuan. Sabaki no Ikazuchi. Iyo nara toku. Konagona yo. Koko yori Jakumetsu no tsuki. Ya, selesai. Ya udah tetap cobain. Gimana deh cobainnya? Aku cobain bukan karena aku pengen top up lagi ya. Itu kuping. Kawaii. Ini aku cuma suka desainnya doang ya. Torop. Udah pakai pink biar sama ya itu kan. Bagus banget anjrit. Kok dia kayak serem gitu, kayak Onesan Supremacy gitu. Enggak. Bukan artinya aku suka banget, bukan. Otomatik siagat. Kaze hiku na yo. Kebalik ya. Sugata wo nokosu. Eh, woi. Daiko ito utsukushiki kana. Ngapain ya join-join dunia aku? Orang gak ada yang pengen. Ah, kepencet lagi. Ya ungu lah, orang gak pengen. Ya udah, emang pengennya red off kok. Ini cuma nuker doang ya, bukan berarti aku pengen. Emang lagi ngisi red off aja. Siapa yang mau gacha? Biru lah, emang gak pengen dia. Hari yang indah, karena aku red off, jadi aku bisa Raiden Shogun. La 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 la. Hey, woi, kaget gue. Kenyo banjaku. Kudarangai, ikuzo.
punya Raiden masa nggak punya Yae, mereka kan bestie. Ah! Ah, jangan mengetuk hati kecilku. Lucu banget. Ini kita lawan. Bisa kita naikin. Oh, enggak bisa. Ya. Yeah. Itu bisa dijadiin pet di teapot demi apa? Bohong. Bohong. Bisa dijinakin itu api harus pakai air. Bohong. Bohong banget lu. Apa hubungannya ya sama jinakin ginian ya? Mengibulin anak gede. Benar kah bisa dijinakin tapi pakai air? Gak ada tuh. Aku kan cari tahu ya sebelum aku pengen gacha tadi. Aku cari tahu. Ya enggak ada tuh tulisannya bisa jinakin binatang-binatang gitu. Saja loh. Itu talent baru bisa jinakin kayak gituan. Ya. Barunya baru kapan? Baru kapan? Kayaknya enggak ada kayak gitu-gitu. Hai Kak Kia, apa kabar? Kak, kalau ditawarin jadi BA tim e-sport mau gak? BA tim e-sport apa dulu nih? Yang pasti excited dulu pertama. Cuman aku harus belajar dulu. Jadi dibilang langsung mau, aku pasti mikir dulu lah. Masa aku jadi brand ambassador tim e-sport tapi aku cupu. At least aku bisa main sedikit. Benar. Selamat kamu mendapatkan Yae, Yaela. Lancang kamu ya. Mau foto klik ah di sini sebelum kita closing. Sina, Nina, maju nak. Ih, kangen banget mama. Wah, cintaku selamanya. Bergaya dikit nak. Toko. Nice. Yes. Pose dikit nak. Iya, merem. Alright. Segitu aja dulu kali ya live malam ini. Dan kayaknya aku akan edit, jadi akan aku segera private. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton aku live stream. Ingetin aku please buat aku lupa dia agak ngobrol. Ingetin aku untuk live stream minggu depan untuk nyelesain questnya si Raiden. Siapa tahu aku ngerasa ada kayak butuh Yae di momen itu, cuman ya who knows. Untuk sekarang sih emang aku ngincar rate off-nya Shogun. Segitu dulu guys. Jangan lupa buat teman-teman jaga kesehatan. Terus apa ya? Jangan lupa juga untuk subscribe, komen juga mau konten kayak apa next time. Dan join Discord aku supaya aku makin termotivasi untuk at least bisa punya Discord seperti orang-orang yang punya Discord. Bye-bye. Kali ini atau malam ini kita mungkin enggak dapat Yae. Kita dapatnya Yaelah. Tapi kita enggak pernah tahu kan. Mungkin di stream selanjutnya tiba-tiba ada gitu. Dadah teman-teman. Assalamualaikum Mina. Stay safe. Yaelah.